setiap ibu kalau nyiram pohon di pinggir jalan pakai ergon. Ya, tapi pohon itu bisa. Jadi kita bisa seperti pohon. Apa yang masuk, yang mana kita bisa ambil manfaat. Nah, seperti itu. Mungkin itu kita. Karena semua yang ada di alam dunia ini kan Allah tujukan untuk manusia. Untuk kita berpikir sebagai ulil albab. Dari ayat-ayat taunia dan ayat-ayat yang tersirat di dalam aturan-aturan ini kita harus cerdas, ya, nyajinya sudah ke arah sana tuh.